Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Murid-murid di SBDKK semuanya, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah kali ini kita masuk dalam episode ke-20. Ya, 20. Dengan tema, tadi sudah kita belajar tentang syarat-syarat berbisnis. Ada mau, ada mampu. Sebelum kita masuk ke 17 karakter yang saya janjikan di episode sebelumnya, kita pelajari sedikit tentang syarat belajar, ya. Syarat belajar. Nah, ini penting, ya. Syarat belajar. Jadi, apa dan bagaimana syarat belajar itu, kawan-kawan sekalian? Tadi kita sudah sedikit bahas tentang ini. Jadi, belajar itu, teman-teman sekalian, itu mirip seperti apa? Mirip seperti orang, ya, yang saling tolong-menolong, ya. Jadi kalau misalnya ini kita teruskan, itu mirip seperti orang yang saling tolong-menolong. Nah, ini ya, seperti orang yang saling tolong-menolong. Jadi sebetulnya saya di sini nolong kawan-kawan sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian itu juga mesti nolong saya. Sebagai contoh, suatu hari Adi dan Budi, ini Adi dan Budi, Budi dan Tono lah ya. Jadi enggak Didi gitu. Budi dan Tono jalan-jalan masuk hutan, kemudian dia terjerembab masuk dalam lubang. Ya. Siapa yang terjerembab? Tononya, Budinya di atas. Nah, ketika Tono bilang, tolongin dong, saya minta tolong. Oke. Kemudian Budi meluruskan tangannya, ayo Ton, raih tanganku. Kemudian Tono bilang apa? Tono bilang begini, enggak Bud, capek. Enggak Bud, capek. Oh yaudah, bawa tali. Dibawa tali, dijulurkan lagi. Ayo Bud, ikat talinya, kita tarik. Enggak, nanti tanganku lecet kalau pakai tali. Kita kasih tangga. Ayo, Ton, naik. Terus Tononya bilang, ah enggak lah, capek naik tangga. Anda kalau ngelihat temen, dikasih tangga enggak mau, dikasih tali enggak mau, dilurkan tangan enggak mau, jatuh di lubang, ada ular, ada kalajengking, kira-kira kawan-kawan gimana reaksinya? Kubur aja sekalian, kan gitu. Tinggalin aja udah mati sekalian. Nah, sekarang kawan-kawan begitu juga. Kawan-kawan pasti udah register di sini, saya yakin punya kemauan tinggi. 145.000, 198.000, 247.000, nanti 300, nanti 450.000 sekian, 495.000 sekian. Mau sampai program ini harganya jutaan, berapapun yang teman-teman bayarkan, sekecil apapun, berarti teman-teman sudah niat. Itu penting. Nah, saya mau nolong teman-teman ini. Maka gak bisa ketika menolong itu satu orang aja yang semangat menolong, gak bisa. Saya yang semangat ya, nolong teman-teman gitu. Di antara kesibukan kerja, sekolah agen keke, nyiapin film Dua Kodi Kartika, saya juga harus belajar juga, keliling juga, macam-macam. Saya menyempatkan diri ini, ngajarin di sekolah bisnis Dua Kodi Kartika, saya pengen nolong teman-teman. Cuma saya doang yang semangat. Gitu loh, saya doa yang semangat nolong teman-teman, tapi teman-teman enggak. Video diupload enggak ditonton. Yang ditonton sampai episode 3, episode sudah numpuk sampai episode 30, nontonnya nanti aja. Ini teman-teman jadi enggak kerja sama. Teman-teman yang lain taunya teman-teman ini, sahabat-sahabat Anda taunya Anda ini member SBDKK. Iya kan? Peserta SBDKK. Repot juga, terus tiba-tiba bisnisnya biasa aja lah, videonya nggak ditonton, yang lain nonton sambil nyatet, ya, sambil buka catatan, apa dicatat yang penting-penting diterapkan dalam bisnis. Wah, Anda nonton saya nak lalu. Nah, ini kita nggak tolong menolong. Jadi ada syarat belajar supaya kita sukses, ya kawan-kawan sekalian. Gimana syaratnya? Begini, ya. Mari bekerja sama, ya. Saya sekarang pengen teman-teman untuk mari bekerja sama. Bekerja sama yang pertama gimana? Be 100%. Ini dulu syarat belajar. Oke. Okay? Yang pertama, ya, ini dari guru saya Pak Samsul Arifin ilmunya. Yang pertama, guru saya Pak Samsul Arifin selalu mengatakan be 100%. Apapun yang Anda lakukan be 100%. Kenapa? Ini dia. Boeing 737-800 itu punya panjang landasan 2,2 km. Jika di titik 1,1 km itu kecepatannya 296 km per jam, maka Boeing ini bisa terbang. Di pesawat itu butuh ya kecepatan
ancang-ancang itu 296 km per jam. Sehingga angin yang dia tabrak itu bisa melesatkan dia untuk terbang ke angkasa. Tapi ketika kecepatannya itu 295 km per jam, itu ndelosor. Oh, pengen ndelosor ya bahasa. Bahasa apa ya? Bahasa Indonesia itu apa? Gagal terbang. Ya. Nerus saja langsung gitu loh. Jadi satunya naik, satunya itu lurus. Nah, ini adalah 100%. Anda bayangkan ya. 296 itu 100%. Lalu kemudian coba Anda lihat di satunya ini suksesnya 0%. Lihat. 296 km per jam suksesnya 100%. 295 km per jam suksesnya 0%. Gak ada pesawat itu. Ya, pesawat Boeing 737-800 sukses terbang, sukses take off 50%. 50 penumpang, 50% penumpang selamat, 50% penumpang amblas. Enggak ada. Sukses itu 100%, jikalau gagal, ya gagal 0%. Jadi memang ini namanya bipolar. Kalau dalam ilmu psikologi itu ya, namanya baik dikatakan kalau bipolar itu kan dua. Namanya apa ya? Sudah mengutup, kutubnya itu sudah. Kalau enggak, biner. Kalau enggak 100%, nol gitu loh. Ditembak. Nembak cewek. Ini biar paham ya. Sorry nih kalau udah masa anti pacaran ya. Nembak, ngelamar aja deh. Kalau nembak nanti apa perselisihan haram lah apa segala macam repot ya. Ngelamar itu cuma dua. Sukses diterima 100%. Ditolak, gak ada diantara. Aku diantara Kang, kata bapaknya aku disuruh kuliah dulu. Itu ditolak namanya. Cuma bapaknya gak tega mau ngomong nolak. Gimana jomblo? Sudah sakit gak perasaannya? Sengaja. Sama kayak hidup ini. Hidup itu gak ada. Ya. Oh setengah sukses, gak ada. Bipolar dia. 100%, 0%. Nah sekarang coba Anda lihat ini ya. 296 sama 295. Ini cuma selisih 1 km per jam. Kalau dibandingkan dengan kilometer yang utama, sorry kecepatan yang utama 296 km per jam. 1 km per jam per 1,29, 1 per 296 km per jam dikali 100%. Ini gak nyampe ya, 0,00 sekian persen, gak nyampe 1% teman-teman sekalian. Jadi si pesawat yang jatuh ini dari segi ikhtiar, dia sudah 99% ikhtiar. Halo? Yang di atasnya 100% ikhtiar, coba lihat selisihnya. Tapi lihat hasilnya coba. Satunya 100%, satunya 0%. Apa ini maksudnya? Be 100%, kalau kamu cuma 98%, gak bisa. Nonton video saya di skip-skip. Ah bosan gendut lewat, gak 100%. Kamu telan walaupun saya gendut, Anda enak gitu kan ngeliat saya. Anda tonton aja paksain 100%. Anda ngelewatin menit, 9 menit lewatin dia 3 menit, 12 menit. Ini bukan film Korea. Yang daun-daun jatuhnya gak penting. Oh daun-daun jatuh gak penting, skip. Korea, boleh Anda skip film Korea. Tapi kalau SBDKK, be 100%. Ah ini materinya udah pernah, value-value lagi, skip. Episode 20 langsung, be 100%, tonton lagi, full. Bumpernya gak penting, bumper itu tonton, sama tahu bumper itu motivasinya ya di bumper itu. Ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning, SBDKK, itu tuh mungkin spiritnya di situ. Be 100%, jangan di skip, ini ilmu. Kenapa sekarang suka gagal? Kang aku capek, ini lelah. Kenapa suka gagal? Karena keringatmu kurang satu tetes. Karena kurang satu menit. Makanya gak jadi apa-apa, capek terus. Tapi gak 100%. Anda lelah terus. Sudah ngerasanya berbuat banyak. Ya. Tapi gak 100%. Makanya saya develop SBDKK ini insya Allah 100%. Setiap hari saya pikirin ya. Tim juga mulai dari kadif produksi, manajer marketing itu mikirin gimana supaya value-nya bagus. Kami 100%.
Ada satu orang nanya, "Kang mau daftar SBDKK?" Saya jawab, kita buatin panduannya. Ini loh daftarnya, karena saya 100%. "Kang susah, Kang gak ngerti IPMU gimana Kang? Ya Allah, saya gak punya akun IPMU." Oke, kita tuntun begini-begini. Karena kita pengen 100% melayani Anda. Nah tolong Anda 100% juga. Ayo. Ya, dalam pelajaran ini. Saran saya bagi yang berumah tangga, belajar di saat yang tenang. Ya. Kalau suami istri kompak untuk belajar, pastikan anak-anak tidur dulu. Jam prime time-nya anak-anak sudah tidur, PR-nya sudah Anda kerjakan, baru Anda nonton berdua. Bergenggaman tangan, saling mencatat. Jangan habis nonton, baru nonton setengah sudah debat. Tuh kan, Pak. Apa kata Kang Reddy? Jangan berdebat di depan video saya. Tonton dulu selesai, baru diskusi gitu loh. Be 100%. Ini buat siapa saja? Yang nonton lagi jadi karyawan, lagi jadi profesional. Kalau Anda setengah-setengah, susah. Hati Anda gak penuh, susah. Anda kerja di sebuah perusahaan, hati Anda gak penuh, susah. Bos tuh jadi mikir, ini Anda ini niat kerja enggak gitu. Mau naikin gaji, mikir-mikir, ini worth it gak naikin gaji. Tapi kalau hati Anda sudah penuh, energi Anda, sorot mata Anda itu ketangkep. Dan ini yang penting. Ya. Jadi syarat belajar pertama apa teman-teman sekalian? 100%. Jangan 99%. Capeknya sama. "Ah Kang Randy, bisa aja logikanya." Misalnya gitu ya. Ayo puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Bukanya kapan? Duk. Azan maghrib. Dua nih, Upin sama Ipin. Upin, Ipin. Oke. Upin, Ipin sama-sama puasa. Pertanyaannya, Upin buka saat maghrib. Allahu Akbar. Dimakan tuh kurma, dimakan tuh air gelas ya. Air dalam gelas. Ipin, kata Ipin begini. "Saya puasanya 98% aja. Sebelum maghrib, 5 menit sebelum maghrib, buka." Kan sudah 98%, Allah Maha tahu. Apa hukumnya dalam Islam? Batal. Oke? Ulangin lagi puasanya. Pertanyaannya, hausnya sama dah, Allahu Akbar sama. Capeknya sama dah, nahan laparnya, kerucuk. Sama. Puasanya sah? Tidak sah. Sama kayak bisnis. Buka tokonya sama. Dimaki customernya sama. Tapi kenapa kok ada yang melesat, ada yang enggak? Kenapa coba? 100%. Anda punya klien, ya ampun. Kalau sudah punya klien, ada orang percaya. 100%. Orang udah bayar. 100%. Layani. Kenapa kita nih enggak kemana-mana? Kita udah punya customer, after salesnya gak dipikirin, orang kecewa. Ngomong ke yang lain, kita gak 100%. Akhirnya kecewa. "Saya pakai vendor ini, gagal, salah." Gak ada apologi minta maaf. Oke, gak ada mencoba untuk memperbaiki. Gak ada mensolusikan, merasa, "Oh Kang Randy kan sudah bayar. Ke grup kan sudah bayar. Ya, it's okay lah, uangnya udah di kita." Hati-hati yang begitu-begitu. Gak kemana-mana bisnisnya. Karena gak 100%. Dimanapun ada bisnis, di edukasi, di makanan. Ya. Bahkan mau jualan yang remeh-remeh, yang menurut Anda remeh, cireng sekalipun. Lah teman saya Mas Dimas Aritejo itu, jualan cireng bonju, udah ratusan ribu pieces ya, per bulan. 100%. Ini sampai saya ngomongin cerita 100% ini. Karena masalah kita nih emang di sini, kita enggak 100% mau fight. Oke, berikutnya. Berikutnya kawan-kawan sekalian adalah hati terbuka, open it. Mau belajar. Kenapa mau belajar? Begini kawan-kawan sekalian ya. Sekarang jelasin. Hidup itu ada dua. Ada kapasitas diri, ada tantangan hidup. Oke? Jadi hidup itu ada dua. Nah, tantangan hidup itu, ya. Sorry.
tidak ada namanya masalah. Jadi yang ada kapasitas diri dan tantangan hidup. Oke, misalnya tantangan hidup 3. Kapasitas diri 2. Maka ini namanya problem. Ini perhatikan ya. Jadi kenapa problem di dalam bisnis atau di dalam hidup itu terjadi? Ini substansial banget. Karena tantangan bisnisnya 3, tapi kapasitas diri Anda 2. Orang udah pakai FB Ads, tanam pixel ya. Terus pakai tracking, wah udah pakai macam-macam. Tapi Anda enggak mau ke situ, repot. Orang udah belajar di SBDKK misalnya gitu ya, seperti Anda. Pakai koneksi WiFi, tinggal buka laptop segala macam. Ada teman-teman kita masih nunggu forum UKM. Ayo kampal forum UKM ya, undang pembicara. Ya kalau pembicara punya waktu, ya kan? Ya kalau materinya itu terintegrasi, nyambung satu dengan yang lainnya. Nah jadi problem itu kenapa terjadi? Karena tantangan diri lebih besar daripada kapasitas diri. Tantangannya 3 SD, kapasitas dirinya 2 SD. Ini namanya problem. Nah hidup itu lancar kalau seperti apa? Seperti ini, hidup lancar. Ya, jadi kapasitas dirinya itu di atasnya tantangan hidup. Tantangan hidup yang 4, kapasitas dirinya sudah besar. Kenapa seseorang yang mau scale up bisnisnya kok bingung men-scale up-nya? Aduh, ini diluasin lagi gimana ya? Karena kapasitas dirinya udah mentok, gitu loh. Tantangan yang dia harus hadapi untuk jualan di ASEAN. ASEAN ini 600 juta penduduk loh, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat. Indonesia 250 juta penduduk, tapi berapa banyak yang dari kita baru jualan di Jabodetabek, 25 juta penduduk. Bayangkan, dunia itu luas banget, worldwide. China itu hampir 2 miliar kawan-kawan sekalian. Hangzhou itu penduduknya 9 juta. Amerika sekian negara bagian. Sekian ratus juta orang. India, wah. Kembali lagi ke sini, hidup itu lancar kalau kapasitas diri Anda naik. Nah maka dari itu, SBDKK ini sebetulnya untuk apa kawan-kawan? Naikin kapasitas diri teman-teman. Biar apa? Biar gak bermasalah gitu loh. Akhirnya banyak kan yang ngomong sama saya kan, oh Kang Randy, oh iya bener ya Kang. Ya Allah Kang, saya nonton video Akang itu ya, pantes aku ini gak laku-laku, value-nya gak ada. Wih, bisa ngomong value ya. Kemarin cuma bikin nasi goreng gak ngerti value, sekarang bisa ngomong value. Oh iya ya, pantes market ini gak mau beli aku ya, ternyata aku ini gak ada value-nya. Wah, itu kapasitas diri naik gitu loh. Oh iya ya, aku harus punya value ya, itu kapasitas diri naik. Makanya hidupnya gak bermasalah. Wes kenapa ya? Bisnisnya lancar terus, uangnya ngalir, tapi kok saldonya gak ada ya? Oh gak finlit. Harusnya ikut melek finansial produk saya yang kemarin itu sama Mas Dewa. Melekfinansial.co. Tapi berapa banyak orang yang gak bisa bikin arus kas laba rugi loh. Kapasitasnya rendah, duitnya udah miliaran, bingung. Akhirnya apa? Problem. Wih kok bisnis saya bocor ya? Hah? Karena Anda gak punya kontrol SDM yang bagus. Anda gak ngerti mengkader SDM. Kok SDM saya keluar masuk ya? Oh karena Anda gak bisa apa mengharmoniskan antara membelai dan reward and punishment. Antara membelai dan menyiksa. Harus dikesinambungan itu keduanya itu. Ya. Kalau punya SDM. Terlalu banyak dibelai. SDM kamu gak jadi apa-apa. Orang gak ngerasa berkembang. Resign juga akhirnya. Disiksa terus, orang jadi gak punya ruang untuk happy. Akhirnya orang resign juga. Anda rendah kapasitas mengelola SDM, problemnya akhirnya muncul problem namanya resign. Orang resign banyak, sirkulasi banyak. Coba sekali lagi, problem terjadi. Ulangi, problem terjadi. Karena apa? Kapasitas diri kurang dari tantangan hidup. Makanya tadi mundur ke belakang, open it. Ya, saya tahu lah di sini suka banyak yang curhat. Kang Randy, istriku tuh part of problem, Kang. Aku ajak nonton SBDKK enggak mau. Akhirnya kalau nonton SBDKK dikerasin biar istrinya denger toh, gitu kan. Ada juga yang part of problemnya suaminya. Akhirnya dipaksa nonton. Pak nonton. Begitu nonton apa sambil hati tertutup. Ngomong apa sih gendut ini sih? Cari uang ngajarin bisnis, oh belum kenal, gitu kan?
belum kenal, gak apa-apa, digituin gak apa-apa. Lo emang cari duit, Pak. Belum kenal. Wah, apa sih, apa sih, apa. Hatinya tertutup. Nah, hati tertutup, Anda sulit berkembang. Makanya ini syarat belajar. Ya, hati terbuka. Anda belajar di SBDKK, gak cocok sama 1-2 materi. Leave it, tinggalin. Gak apa-apa. Udah dengerin, ah ini gak bisa kita aplikasikan. Udah gak apa-apa. Tapi ambil yang baik, pasti ada. Dan minta sama Allah petunjuk, ya. Saya suka ya. Di tempat saya belajar, kadang-kadang coachnya ngomong apa, tapi di hati saya itu jadi masuk hal yang lain. Oh iya ya, berarti saya harus lakukan ini. Itu hikmah, ya. Itu ilham. Minimal kalau hati Anda terbuka, Anda tahu pentingnya belajar, Allah kasih ilham. Allah cahayai hati Anda. Allah masukin di hati Anda itu pemahaman. Jadi Anda ngerti, jadi faham. Supaya apa? Supaya kapasitas dirinya naik. Nah, pertanyaannya. Tantangan hidup ini apakah bisa berhenti, teman-teman sekalian? Apakah tantangan hidup ini bisa berhenti? Enggak bisa. Kita waktu lahir, oi, tantangan hidupnya cuma satu, menangislah sekeras-kerasnya. Lapar, oi. Popok basah, oi. Apalagi? Haus, oi. Susu datang, kan gitu. Entah susu yang dibuat atau susu alami. Pokoknya gitu datang. Tinggal nangis doang. Tapi udah kita 3-4 tahun, tantangan kita naik. Kata ibu kita apa? Dek, kalau kamu mau buang air, jangan buang air di celana. Kamu masuk toilet, mulai kita toilet training. Mama, gak keluar, mama. Gitu, kita toilet training, kita jongkok. Mama, gak keluar. Gitu. Mama kita, ayo semangat, ayo. Ayo dibuang di situ, kita toilet training. Makin susah nih tantangan hidup kita. Udah masuk SD pakai celana merah, muncul PR. Iya kan? Siapa yang frustasi sama PR? Saya juga termasuk. Kenapa hidup pakai ada PR segala? Gitu ya? Masuk SMP, muncul gaya gesek. Wah, gila bener. Iya gak sih? Muncul gaya gesek. Muncul masa jenis. Ya kan, fisika. Waduh, susah. Waktu itu, memahaminya. Masuk kuliah, beda lagi tantangannya. Sudah menikah, beda lagi tantangannya. Punya anak, beda lagi tantangannya. Ini naik terus. Ini naik terus ini. Ya, saya gambarkan baik-baik biar kawan-kawan terbayang. Gitu. Ini kapasitas diri, self, ini tantangan hidup, challenge, ya, challenge, ini self capacity, ini challenge. Kalau ini begini, problem. Kalau ini begini, berarti hidup lancar. Pertanyaannya, ini naik terus ini, naik terus. Berarti, nah, kalau challenge naik terus, kapasitas dirimu gimana? Naik terus. Harus kamu paksa nih naik terus. Makanya gak ada yang namanya, loh saya kan sudah MBA. Saya sudah sarjana akuntansi, ngapain lagi belajar Rosetta Stone. Loh apa salahnya toh? Kita tahu Rosetta Stone, kita tahu debit kredit. Dasar-dasar akuntansi, belajar dasar-dasar akuntansi oke. Belajar Rosetta Stone oke, kenapa sih? Makanya di konsep SBDKK belajar itu bertahap. Di upload videonya Senin, Rabu, dan Jumat. Supaya apa? Kawan-kawan bisa bertahap belajarnya. Dan terbiasa belajar. Saya paksa belajar setiap pekan seenggaknya 3 kali. Ya. Itu sama dengan Anda ikut workshop akhir pekan 3 sesi. Kurang lebih. Jadi saya paksa belajar, ayo Senin belajar, ayo Rabu belajar, tonton. Kalau dari email admin sudah, Duo Kodi Kartika update video yang baru, kejar, tonton, bersamai. Oh iya, tentang ini. Ini syarat belajar. Anda harus tahu, naikin kapasitas. Hukumnya sederhana aja. Ketika kita mengalami masalah di bisnis dan kita gak bisa overcome, itu adalah efek samping dari kapasitas diri yang gak ngejar tantangan hidup. Maka nanti ini bisa jadi macam-macam teman-teman sekalian. Bisa jadi begini. Challenge bisnis. Kapasitas bisnis. Oke? Kapasitas bisnisnya 2, challenge-nya 4. Ya, gak bisa ngelawan.
marketnya sudah online, orang mau direct to customer, ya. Anda masih nggak punya sistem online-nya, nggak bisa ngelawan. Maka bisnis harus naik terus kapasitasnya untuk menjawab tantangan bisnis. Tantangan pasar, pasar nantangnya kayak apa? Gitu kan? Gitu. Kita harus nantang terus. Gitu, gitu ya, kira-kira kawan-kawan ya. Itu yang ketiga tentang syarat belajar. Ya, namanya hidup lancar. Lalu kemudian berikutnya, episode-episode berikutnya sampai. Dan yang ketiga adalah happy. Nah, ini dia yang penting. Usahakan ketika belajar SBDKK lagi mood, ya. Bukan berarti kalau gak lagi mood gak belajar. Bangun suasana. Yang muslim, menurut saya alangkah baiknya sholat dulu, oke, wudhu dulu, tenang, baru belajar. Buka catatan. Udah kayak sekolah aja, gak apa-apa. Cuma 30 menit, 40 menit. Anda belajar. Tulis, ya. Highlight yang bagus-bagus apa. Gak ngerti, ulangi lagi. Highlight lagi yang bagus-bagus apa. Terus. Ini kita setengah tahun lebih ini, oh, kebersamaan, ya. Pelajari. Ada yang kurang dari sini, cari di Google. Ya. Oh, benar ternyata. Begitu terus. Anda harus bangun namanya perasaan happy. Oke, itu saja untuk episode kali ini. Kita nanti akan langsung masuk ke episode 21 tentang 17 karakter. Ya, 17 karakter menjadi orang yang sukses. Terima kasih telah membersamai, ya, kawan-kawan. Semangat terus, terutama saya terima kasih sekali yang sudah berkenan jadi affiliate, ya. Maju terus, jangan putus asa. Ajak kawan-kawannya untuk masuk SBDKK. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.